Tapi kan enggak pasaran hari ini. Ini ada Pak Polisi lagi patroli. Nah, kita di pasar ya, guys. Coba nanti kita lihat ke bawah ya. Halo guys, selamat pagi. Selamat berjumpa dengan Yogisa Channel. Di pagi hari ini kita mau jalan-jalan ya. Ini sekarang kita berada di Winong, di Dusun Winong, Desa Sumurup. Ya. Kita mulai dari sini guys, perjalanan kita dari Winong kita mau ke mana ya? Oke, kita mau jalan-jalan ke pasar. Ya. Kita mulai, selamat pagi. Ini kan hari libur ya. Oke, sini kan hari libur, jadi kita mau liburan di Sumurup, di Bendungan. Jadi kita berangkat dari Winong. Nah, ini perumahan di Dusun Winong. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Yogisa Channel di pagi hari ini. Mudah-mudahan kabarnya baik, mudah-mudahan kabarnya sehat semuanya. Mudah-mudahan teman-teman bisa kembali bergabung di suasana pagi hari ini dengan menikmati perjalanan kita yang cukup sejuk, asri, alami suasana pagi hari ini. Nah, di sini tampak rindang ya guys, ada pohon-pohonan, ada batu-batuan seperti itu. Dan di sini juga terdapat padat penduduk daerah Winong ini, Dusun Winong. Halo, ngomong. Yes. Tadi anak-anak kemana ya? Mang minggu lo ya? Orang enak ya saya kira. Ini adalah kawasan Bendungan Bagong, teman-teman. Jadi kita berada di kawasan Bendungan Sumurup. Jadi ini wilayah yang terdampak di Bendungan Bagong, daerah sini ya, dekat sekali di bawah sana. Masih satu dusun ya, satu wilayah. Jalannya seperti ini, di sini ya tidak begitu terjal ya, jalannya tidak menanjak, tidak menaik, tidak begitu naik. Motornya macet. Guys, ini tuh namanya selok kiri ya. Masuk selok kiri. Iya. Ini ada batu yang di sini itu batu anu, guys, ini. Ini dimuat di truk. Mungkin mau dibuat sampel ya ini batu. Tapi akhirnya tidak muat. Di tanjakan ini tidak muat, akhirnya diturunin. Itu banter loh. Ya, enggak, kalau enggak banter enggak kuat ya. Enggak kuat. Jadi batu tadi itu dimuat truk enggak kuat, terus akhirnya diturunkan lagi. Di tanjakan ini ya, karena besar batunya segede gubuk. Iya, ya. Segede gubuk batu nih. Oh, orang segede kan.
kandang. Oh, segede kandang ya. Kandangnya yang dia kandang kan juga gede. Oh, oh. Di sini mayoritas hutan jati ya guys, seperti itu. Oh, jati. Jati sama pohon singkon. Singkon laut. Iya, sedikit promosi guys. Tanah dijual. Ini tanpa perantara. Ini sudah ada pohon-pohonnya jati. Di mana ya? Di Winong, di sini Winong. Sebelahnya anu to. Apa? Hutan pinus. Pinusnya kalau sini enggak ada, guys. Ya, mungkin di sana ada. Nah guys, di bawah itu sungai ya, sungai yang nanti akan mengalir ke Bendungan Bagong itu di bawah itu. Suasananya seperti ini ya, sejuk ya. Karena tadi malam hujan deras, hujan yang lama sekali hujannya, terus-terus banget ya. Oke teman-teman, kita masih jalan-jalan di seputaran desa Sumurup ya. Kita berada di sini dalam menikmati panorama alam, pemandangan yang ada di sini. Jadi teman-teman yang belum pernah tahu ke daerah sini bisa lihat videonya Yogis. Kita jalan-jalan di desa Sumurup. Nanti kita akan ke kota Sumurup ya. Jadi ke desanya, ke desa Sumurup. Ke kantor desa, ke pasar. Jadi rencana kita nanti mau ke pasar desa. Mana lagi pasar ini? Sini ini? Pasar di Duren. Ya, nanti kita mau ke pasar durian ya. Di sini banyak batu-batuan ya. Itu batu-batu besar ini seperti ini. Batu gunung. Batu-batu besar. Nah, di depan itu kita sudah tembus ke jalan poros Trenggalek Bendungan. Oke guys, yang di dari atas itu ya jalan dari Trenggalek yang ke sana. Den! Halo Den! Kita ke arah sini ya. Kok jalan makai sopo? Kayak temen nek
temanku Mas Denny, kalau enggak salah kita mau ke pasar ya. Kita mau ke pasar duren kalau jadi ya. Ini, nah ini jembatan yang ditembusnya bendungan Bagong itu guys ini. Nah ini besar sekali. Oh, ini tembusnya ke bendungan Bagong ini. Ini jalan poros ke Kecamatan Bendungan. Tapi masih jauh sekali, masih berapa kilo ya? Ada 15 kilo kali ya. Kalau ke 2 kilo kalau. Hah? Kalau ke sini 2 kilo. Oh, gitu ya, 2 kilo ya. Kita sudah lama ya nggak lewat sini. Harus pernah tapi biar naik. Rumahnya apa? Ya bukan rumah, maksudnya ke pasar duren. Oh iya, sama itu ya. Biasanya enggak loh, biasanya enggak, sekarang aku enggak, soalnya aku udah sekolah. Iya, ke pasar sama ke pasar sama Uti. Sama Mbok. Enggak, Mbok. Beli apa? Ya beli sembarang barang. Ini udah mau sampai. Ini kalau udah sampai sini namanya SD Sumurup 1. Ini namanya SD Sumurup 1. Kecamatan Bendungan. Ininya apa tuh? Ini masih ban, kalau udah sampai sini namanya 3 kilo. Oh, 3 kilo. Itu depan. Depan itu? Depan itu apa? Lah, itu pasar duriannya. Oh, pasar ini ya. Pasarnya. Kita lihat-lihat. Aduh tuh. Kita lihat-lihat pasar ya. Tapi kan enggak pasaran hari ini. Itu ada Pak Polisi lagi patroli. Nah, kita di pasar ya, guys. Coba nanti kita lihat ke bawah ya. Wah, kita ke atas dulu ya. Nah ini guys, ini balai desa ini. Oh iya iya, kita lihat di sini balai desa Sumurup. Kalau malam itu kelihatan ini rame. Ini Sumurup Kota. Kantor desa Sumurup ada di sini. Kita lihat-lihat ke sana, ke atas ya. Ada apa di atas sana? Karena malah orang nak toko. Orang nak toko. Tidak ada. Iya. Kita lagi berada di desa Sumurup, Kecamatan Bendungan. Nanti rencana kita ke Ndilem Wilis ya, tapi nggak sekarang guys. Kita seputar di seputaran Sumurup saja dulu ya. Nyapu kok Rene? Ya, kita balik. Kalau ke sana itu
apa tuh? Mana? Kalau terus ke sana bias. Mana? Lupa. Lupa sana itu namanya ke mana ya? Ke Suren. Oke. Okay. Kapan-kapan kita lanjut di sana ya. Halo guys, selamat pagi. Jadi kita teman-teman ada di sini menikmati suasana di seputaran desa Sumurup. Jadi ini adalah yang di depan tuh pasar desa Sumurup. Namanya pasar Duren ya. Kita lihat-lihat ke bawah. Polisi lagi patroli. Ya ini pasar guys ini. Kalau turun itu. Jadi ini adalah pasar. Apa? Mau pulang. Kalau turun itu, turun. Nanti waktu itu nanti ya udah. Nah pasarnya biasanya bukanya legi ya guys. Sampai bawah itu ya. Coba kita lihat. Malah pencet kue toh. Nah, di toh malah yang sor. Ya, kita lihat. Tadi tujuan kita kan dari Winong ke pasar. Sekarang kita sudah berada di area pasar. Mana ini pasar Sumurup. Ini berada di Duren. Jadi kalau pasarannya legi guys. Sekarang seperti ini karena sudah hari pasaran. Oke, terima kasih ya. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Lagi di Yogi saja nanti ada. Iya. Mudah-mudahan semuanya terhibur ya. Mudah-mudahan suka dengan video-video Yogi. Iya guys. Yogi Sas Channel. Lupa. Like. Ayo. Like, comment, subscribe. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih guys. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Dadah.